Yes, digambar SpongeBob. SpongeBob. Apa juga? Wisdom juga. Mas Dika langsung. Oh, dari Mas Dika Minion. Oh, gitu. Terinspirasi Mas, terinspirasi dari Mas Dika. Oh, Minion. Gitu. Karena kan dilihat dari YouTube. And new family. Dan semoga kalian sehat semua. Oke. Nah, di sore kali ini saya ada di Desa Serut, Kecamatan Micek Sukorambi Lur, Kecamatan Sukorambi. Nah, kali ini ada AJ Audio lagi ada job hajatan ini Lur. AJ Audio sekarang bawa 1 2 3 4. Ah, 6. Bawa 6 subwoofer box CL Alur. Untuk mic-nya ada 1 2 3 4 yang tengah dong. Untuk yang atas lirnya ada 1 2 3 4, ada 4. Berarti 4 kanan, 4 kiri, 8 Lur. Bersama pasukan Maciang tembak gerabak ini. Aneka Jaya Audio. SpongeBob Production Lur, fokus ke SpongeBob Production. Nah, intip untuk power ya Lur. Kabarnya full wisdom ini. Oh ya ini. Oh, yang atas ada pitcast Lur untuk mic-nya. Dan di sini juga ada wisdom AH 1004 ini. Dan di sini juga pakai wisdom LS 10.000 ini TD. Di sini ada 2 untuk kan. Kita intip ke belakang. Nah, ini untuk penampakan di belakang gak pakai anu ya Lur. Mumet di gigi. Berkabelan Lur. Untuk yang atas untuk anu ya. Ini nama speaker semuanya Lur. Lur. Oke Lur, kita tanya-tanya dengan ownernya Aneka Jaya Audio Lur. Tapi kok ada sebuah production itu Lur? Nanti kita tanya-tanya Lur. Nah. Oke, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Selaku owner dari AJ Audio. Iya Mas. AJ Audio. Tapi aku ada SpongeBob-nya Mas. Apa itu Mas? SpongeBob itu dulunya awal berdiri dari Sound Mini Mas. Oh Sound Mini gitu. Sound Mini dari sub 8 in. Kebetulan box-nya itu CBS, jadi digambar SpongeBob. Oh gitu, CBS SpongeBob. Berdirinya dari itu. Oh iya, tercetusnya dari CBS ya, box CBS. Ya, CBS digambar SpongeBob. SpongeBob. Awal berdirinya. Tapi masih ada nggak mas, box-nya kayak gitu mas? Kalau box-nya alhamdulillah. Oh alhamdulillah ada. Oh. Banyak yang nawar, cuma memang nggak dianu mas. Nggak dijual ya? Nggak dijual. Oh gitu. Nah barangkali barang mungkin mau review nanti YouTuber Bondowoso, YouTuber Timur, monggo. Bok viral dulu, bok aneh ya mas, bok legend apa di mana sampean dulu itu mas? Dulu udah bok legend. Nah untuk sekarang mas, jawabannya ini kan sekarang sudah upgrade sampean mas, pakai bok CLA ya mas. Iya. Ya. Nah untuk speakernya mas, sekarang mas pakai apa sampean mas? Itu Sound Queen sama Fabulous. Sound Queen sama Fabulous, berapa in mas? 18. 18 in nya, yang tipe? PD mas. Fabulousnya apa? Sound Queen-nya PD. Oh, Sound yang PD. Untuk yang atas mas, mid-nya itu mas? Mid-nya full Fabulous. Oh, full Fabulous. Full Fabulous. Oh, gitu. Untuk lenre atas mas? Lenre atas itu, iya mas, itu 10-an full Fabulous. 10-an full Fabulous. Kalau untuk Twitter-nya full Sound Queen. Oh, full Sound Queen ya.
lucu lur. Ada anu juga Bim Mini lur. Bim Mini. Bim Mini Mini lur ternyata lur. Nah, untuk power Mas gimana ini Mas? Power sub-nya pakai LX 10.000 itu. Iya. System. Mm-hmm. Untuk mananya Mas mid-nya? Mid-low-nya sama. Mid-low-nya sama ya. Wisdom juga. Wisdom juga. Oh, dari Mas Dika Minion. Oh, gitu. Ternyata ini langsung beli ke Mas Dika lur. Minion. Nah. Apa aja ini Mas? Untuk aksesoris ini ya Mas. Iya. Mixer pakai Soundtrap. Iya. Untuk BLS pakai DBX 260. Oh, gitu. Benar-benar. Ada laptop juga ya Mas? Iya. Pakai laptop juga. Nah. Apa ada anu Mas? Mungkin dulu pernah apa ya? Tercetus pakai sound besar. Soalnya kan dari kecil sampean langsung ke sound besar, Mas. Ke sound orang, Mas. Terinspirasi, Mas. Terinspirasi. Dari Mas Dika. Oh, ya, gitu. Mas. Karena kan dilihat dari YouTuber-YouTuber, terutama YouTubernya Jenengan dulu kayak. Iya, amin. Itu Dika kan berawal dari sound kecil, Mas. Iya, iya, betul. Dan saya waktu itu ngefans banget ke Minion. Oh, gitu. Jadi yang itu saya konsultasi Mas Dika dan langsung diarahi. Dan alhamdulillah sekarang ya di sini Mas ada ini. Siap. Pernah terjun ke karnaval juga apa gimana? Kalau karnaval sering Mas. Sejak Agustus saya. Gitu. Oh gitu ya. Malah bulan kemarin Agustus kemarin keluar dua lokasi. Yang satu karnaval, yang satu hajatan. Gitu. Apa akan ada nambahan apa penambahan amunisi lagi Mas nanti ini? Insya Allah mungkin tahun depan Mas. Oh tahun depan. Sudah komunikasi sama Mas Dita mungkin power Mas. Oh power nambah lagi. Power 4 channel 1 untuk sub 1. Oh gitu. Apa untuk speaker gimana Mas? Gak mau ganti ke Wisdom juga apa gimana? Insya Allah tahun depan nyicil Mas. Oh, sama nyicil. Mas Dita. Ojo nguyu-nguyu. Alon-alon penting kelak. Alon-alon penting kelak. Betul. Nanti bunga, anu beli dua. Iya betul Mas. Katanya Mas. Iya nyicil lah istilahnya ya. Biar tak anu ya, tak pegah. Iya. Siap. Nah untuk anu Mas, untuk kelistrikan teman pakai yang berapa sekarang Mas? Pakai odong-odong Mas. Itu mesinnya 33 PK. Untuk dinamo 20.000. Oh gitu. Ya, langsung upgrade ya Mas. Ini dari power lokal langsung ke build up ya, full build up ya. Okay. Ada kesan-kesan atau gimana Mas? Ya kalau kesannya ya seperti itu kalau sebenarnya Mas enggak ada lagi. Kita berani ke lebih besar. Kita hajatan ke lingkungan yang enggak suka horkom. Masih iya pasti, iya sudah. Iya betul. Ya. Ngikuti alur sekarang ya Mas. Iya itu Mas. Ngikuti alur. Iya. Sekarang ya kalau lingkungan nggak suka horornya bawa secukupnya saja. Iya betul. Daripada kena komplain kan emang iya, Mas. Pernah Mas dari sesudah pamitan. Begitu hidup nggak sampai lah satu lagi sampai buyar. Ya nyetel kayak bawa 2 sub gimana. Oh pernah. Gitu. Padahal bawa 2 hari. Oh gitu. Padahal bawa 6 juga ya. 6 Mas. Oh. Ya enggak bisa loh bisa mau gimana lagi. Iya. Memang dari lingkungan enggak bisa. Iya. Report sudah orangnya, ya. Orangnya sampai dia kali orangnya masuk ke rumah dibesarin, orangnya keluar dikecilin. Iya gitu. Kayak main-main. Kucing-kucingan sama ada. Itu awal mula saya pakai full backup. Awal mula iya. Terjun ke lapangan pakai full backup. Oke Mas, matur suwun waktunya. Semoga nanti job-jobnya makin lancar dan amin. Untuk krunya sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.
like, comment, dan subscribe karena saya kurang gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm not going to be able to do that.